Pemirsa, dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat diprediksi ombak masih dalam kategori tenang. Demikian pihak BPBD meminta para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap melengkapi diri dengan APD seperti pelampung, guna meminimalisir kejadian ketika sedang melaut. Dari prediksi BMKG Provinsi Jambi, saat ini ombak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kategori tenang. Meski demikian, para nelayan tetap diimbau untuk waspada dan melengkapi APD guna meminimalisir kasus kecelakaan ketika melaut. Sekretaris BPBD Tanjung Barat, Kusirwan Rizal, mengatakan meski ombak tenang, namun potensi hujan masih terjadi. Selain nelayan, para nahkoda kapal angkutan barang juga diminta untuk tetap melengkapi APD pelampung dan kelengkapan APD lainnya di kapal mereka. Kalau kapasitas hujan saat ini masih kapasitas sedang, jadi belum bisa kita memastikan ini hujan ini tidak. Kita tahu hari ini panas, sore mendung hujan, jadi kalau apa mungkin itu belum bisa kita prediksi kalau kapasitas hujan. Jadi kalau untuk himbauan kami dari WPD untuk para nelayan supaya selalu waspada, selalu melengkapi alat pelindung diri, komunikasi terus tingkatkan, kalau dari mana ada masalah, jadi kita cepat mengetahui untuk mengantisipasi apabila yang bersangkutan nelayan tersebut memerlukan pertolongan dari kita. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.